Terus kau video entah guys. Memang luar biasa, tidak bisa. Balah. Ini aku bebas ya, kalian mau suka sama videonya atau tidak. Tapi yang jelas ini ya, ini bukan sampah aku guys ya. Tak kelihatan. Oh kelihatan. Lagi debu guys. Apa? Debu apa asap sih? Asap. Asap. Tuh penyengat gak kelihatan. Kabut-kabut. Kabut. Apa? Halo guys. Halo guys, aku Hendry Saputra, kembali lagi di channel Apresiasi dari Kepri. Ya, APDK, APDK. Oke. Bentar guys. Nih coba kalian lihat tuh, tuh. Ini cukup legend ini guys, karena hampir di setiap rumah, teras-teras rumah pasti ada kayak gini. Betul kan? Nah, jadi sekarang ini aku sedang berada di jalan sepanjang jalan kenangan. Sedap apa sih? Panjang jalan kenangan, kita selalu bergandengan. Jadi ini ada di jalan yang mana kalau anak-anak Tanjung Pinang pasti tahu jalan ini. Dan kalau sore ataupun pagi pasti ada yang jogging di sini guys. Dan di belakang aku ini, di sana itu ada pulau penyengat guys. Cuma nih berhubung lagi kabut ya kan, kabut asap jadi nggak kelihatan. Ini kalau nggak kabut cantik view-nya, apalagi kalau sore. Wah, terus di sana itu ada gedung gonggong guys. Dan di belakangnya itu ada proyek yang belum jadi sih, masih dalam proses pembangunan. Dulu tuh laut guys, tapi udah jadi tanah kayak gitu. Reklamasi-reklamasi gitulah kayaknya ya kan. Oke, jadi sekarang ini aku mau tunjukkan kepada kalian satu buah tempat yang cukup rahasia ini guys. Karena bisa jadi kalian tidak tahu ataupun ada kalian sudah tahu. Nah, ini aku tunjukkan ini guys. Nah. Dan ini baunya pesing guys, bau kencing gitu. Aduh. Dan juga bisa kalian lihat sendirilah nih sampah-sampahnya guys. Jadi di sini ada tangga guys. Nih ada tangganya dan ini tangga ini menuju ke bawah. Dan kata orang-orang ini tangga ini mengandung nilai misterius guys. Karena apa? Katanya tangganya ini tidak bisa dihitung guys. Kalau kalian pernah menghitung anak tangga ini, kalian komen di bawah berapa jumlahnya. Bersalah. Betul dah untuk kau. Betul dah untuk aku. Dalam dunia mana ada huruf betul dah? Dalam dunia mana ada huruf betul dah untuk kau? Dalam dunia mana ada huruf betul dah untuk aku? Apalah? Apalah untuk kau? Apalah untuk aku? Ini. Oke, jadi sekarang aku mau coba mau melewati tangga ini. Oke, berani tak? Ikut ya? Kelah. Oke, yuk. Kita mulai turun, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai hitung, guys ya. Dari sini, guys. 1, 2, 3 kan? Udah berapa nih? Untuk kau, ini untuk aku. Kau nak mampu dia? Kau nak mampu dia? Untuk kau. Kau nak mampu dia? Untuk aku. Kepala hutang kau. Kepala hutang kau untuk kau. Kepala hutang aku untuk aku. Ulang guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Oke. Ini 10. Tangga anak pertama ini 10 guys. Nah. Ini 10 guys. Oke. Dan ini aduh mak baunya. Lanjut, baunya. Pusing guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 30. Ada orang guys. Ada orang di bawah. Ceng-ceng. Wuih. Siapa di bawah? Aku di atas. Tadi yang ini 20. Yang atas tadi 10. Berarti jumlahnya 40. Salah. 30. Sekarang kita ke bawah. Kita hitung ya. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Itu ada orang guys. Dan ini kalian lihat guys, ini ada sampah guys. Buh, banyak kali sumpah. Subhanallah, banyak kali sampahnya. Gimana ini? Dan banyak pohon-pohon besar guys. Oke. Sekarang kita turun. Doakan aku guys. Semoga tidak terjadi apa-apa di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23. Ramai guys di bawah. 24, 25. Turun aja. 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31. 31 tambah 30. 61. Guys, mana yang tadi di sini? Oke, sekarang aku mau coba yang ke bawah nih, guys. 9, 1, 2, 3, 4. Berapa? 17. Jadi yang bawah tadi 17, guys. Iya, kelatra. 17 ditambah 61. 78, guys. Dan kalau kalian hitung jumlahnya lain, coba kalian komen di bawah lah. Dan ini guys, di depan aku ini gedung gonggong langsung view-nya. View-nya langsung gedung gonggong tuh. Dan berhubung di bawah sana lagi ada acara, guys. Jadi agak ramai suasana di sini. Oke, guys. Jadi sekarang kita balik ke atas lagi lah ya kan. Kita melihat lagi ke atas nih bagaimana kondisi dan segala macamnya. Dan ini memang kayak hutan nih, guys. Coba kalian sorot ke atas nih, guys. Coba lihat tuh. Oh. Tuh, kayak gitu, guys, suasananya. Tuh. Yuk, guys, kita naik pelan-pelan. Kita mau naik ke atas, guys. Ini banyak nyamuk juga. Jadi, aduh, bentol-bentol ini, aduh. Ini biasa tuh. Ya, kita naik pelan-pelan. Dan ya, kalau lihat sini memang cukup menguji nyali. Dan ini selain banyak sampah, guys, baunya pusing, guys. Aku heran juga nih, kok bisa ada orang mau kencing di tempat kayak gini gitu kan. Kayak mana nyucinya coba, astagfirullah. Sampahnya luar biasa. Padahal ini bisa dibilang cukup horor tempatnya, guys. Enggak banyak pohon-pohon besar. Masa ya kencing sembarang di sini kan? Dan aku nggak tahu ya ini nama tangga ini apa. Jadi kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah nama tangga ini apa ya kan. Dan sekarang ini aku harus tahan napas untuk naik ke atas, guys, karena baunya aduh nggak tahan. Yuk, langsung. Cepat. Tukar video entah, guys. Memang luar biasa, tidak bisa. Cukup sekali. Ini aku takut baunya ngikut. Bahaya ini. Oke, jadi sekarang kita coba kesini. Ini bangku masih oke tadi. Nah, kalian lihat nih. Udah dicoret-coret juga, guys. Miko. Siapa Miko ini? Coba komen di bawah. Kenapa di sini namanya? Coba kalian lihat ke bawah, guys. Ke bawah. Sampah nih, guys. Coba sorot. Nah, tuh. Kalian bisa lihat sendiri kan berapa banyak sampah di sini. Kalian lihat lah, guys. Aduh, sampah semua ini, plastik-plastik. Yang tidak bisa terurai secara cepat, guys. Kita tuh kepengen ya kan orang-orang tuh datang ke Tanjung Pinang, lihat Tanjung Pinang. Tapi kalau kayak gini ya, kita sendiri tak bisa menjaga Tanjung Pinang. Aduh. Nah, nih, guys. Cobalah kalian lihat nih, sampah sebanyak ini nih. Kayak mana? Cobalah. Ini aku bebas ya kalian mau suka sama video ini atau tidak, tapi yang jelas ini ya ini bukan sampah aku, guys ya. Gak mungkin sama aku sebanyak ini ya kan. Oke lah, kayaknya videonya segini dulu lah ya. Sampai di sini dulu. Aku mau kuliah dulu nih, guys. Mau ngampus ya kan. Udah jam berapa nih? Takut telat pula. Kalian komen aja lah kayak mana pendapat kalian mengenai sampah-sampah yang ada di sini, ataupun kalian ada cara kan kayak mana biar tidak ada sampah di sini lagi. Ya intinya sih saling menjaga kebersihan sesama kita lah. Sebagai warga Tanjung Pinang ya harus sadar aja lah ya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap ya di share juga lah buat anak-anak Tanjung Pinang biar tahu ya kan tempat ini kayak mana nih. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tambalnya mantap. Boleh ya? Coba, coba. Biasa nih. Ini di ini udah menangkal ya, biar dibuat ini lah. Nah, juga ya.